Oke guys, kembali lagi bersama saya Nala Kids TV. Kita akan memainkan bola sesuai background. Ini aku suka banget game ini. Kenapa guys? Aku sampai bikin nahan napas sampai finish loh guys. Oke, ke atas kayaknya gak cukup deh. Waduh, nah ini backgroundnya ini gak biasa ya guys. Kan yang aslinya lo guys ya. Nah, bentar lagi finish. Nah, agak lain kan. Dan kita, nah kucingnya. Kucingnya kok lucu ya, imut banget. Kayak pipi orang ya, kayak bakso. Nah itu tuh. Nah kita ganti backgroundnya. Oke, ganti yang ini guys, kayaknya cocok ya guys. Aduh, oke. Aduh, nah kita ganti yang ini guys. Aduh, ternyata nggak bisa ganti dulu. Sekarang kita bisa guys. Ke planet kita, seolah ada pulau di atas langit angkasa ya. Tapi kenapa planetnya ini aneh banget ya? Aduh, ada yang kayak durian planetnya tuh guys. Yang atas tuh, bukan yang nyala itu ya, yang atas tuh loh. Nah, kelihatan nggak yang gede itu? Nah, kita hari ini harus hancurin ini, aduh. Hancurin itu, guys, biar dapat koin. Duh. Street. Dan kita coba lagi. Set. Nice. Katanya kita harus keluar. Alhamdulillah enggaknya masuk jurang ya guys ya. Nah, ini nih guys. Bentar lagi bonus guys. Bonus ya enggak apa-apa ya guys ya. Bonus tuh cuma jalan-jalan doang. Latihan ya kayaknya. Nah, ini unclock dulu, select. Nah, bonusnya sekarang baru guys. Bawahnya itu kota ya guys. Bukan kota. Ya dah. Nah, ini aja backgroundnya. Nanti kita beli semua backgroundnya. Pakai koin-koin yang kita pakai ini. Jangan sampai koinnya berkurang. No thanks. Bolanya bagus guys. Malahan mau nginstall guys. Bola liar. Nah, belum ganti background ya. Lupa aku. Nanti. Tadi kan bonus kan ya. Potuh. Ternyata nggak hilang guys. Bonusnya masih ada situ. Ternyata levelnya ini muter-muter. Jadi level, walaupun levelnya ganti, tapi levelnya ini muter-muter terus ya. Nah ini otomatis guys. Aku lepas tangannya aja, tangan aja bisa kencang banget loh guys. Nah, jangan lupa diganti background. Ini kita nonton yang ini dulu ya buat latihan. Merry Christmas. Tapi kok bolanya bisa muter gitu? Bisa pakai topi. Topinya nggak muter. Nah ini palsu ya, jangan dimajuin ya guys ya. Cuma foto. Nanti kalau dimajuin, tuh bisa muncul kayak gini. Dipencet. Sebenarnya aku mau download ini, tapi dulu waktu aku percobaan itu ya susah banget sih. Yang susah itu belok ke atas. Itu susah banget, kayak yang di gunung, jalan di gunung tuh kelok-kelok.
sampai mobil kita mogok ya. Mobil kita capek. Ini pura-puranya roda mobil. Ya kan di bawah tuh mobil. Tuh, baru parkir. Ini rintangan tersusah, tapi menurut bocil TK ini rintangan tersusah, tapi dulu waktu aku main bola yang satunya itu rintangan ini enggak susah, guys. Tapi walaupun aku coba beberapa kali itu masih susah, tapi aku punya akal baru. Nah, terus ya gitu. Ganti background udah. Harus dapat 500, guys. Enggak dapat 500, tapi dulu pernah dapat sih. Jangan lupa ganti background. Kurma. Kok namanya kurma ya? Ada ya. Nah, nih. Ganti. Nah, bawahnya itu kota. Nice. Aduh, hampir, guys. Hampir jatuh ke jurang ya. Itu kalau aku main game ini kayak geter-geter bokongku karena bawah ini tinggi banget, guys. Coba kalau beneran tuh. Gak ada pagernya lagi. Nah, ini nih. Tapi yang ini mudah banget. Nah, jadi kalau rintangan yang besi tadi itu bisa kelok-kelok. Tapi ini lumayan susah, guys. Let's go. This is... Nah. Dapat koin-koin ternyata. Dapat koin-koin ini buat kita kaya. Kita baru sawer koin, guys. Bukan sawer stiker rebus ya. Waduh. Kok bolanya ini enggak nempel lantai ya, guys ya? Ya kan meteor. Meteor kan kalau ke bumi kan enggak. Tapi kok sebesar itu bisa itu ya. Padahal kan berat. Oh iya, luar angkasa kan bisa bikin badan kita melayang. Jadi enggak apa-apa sih. Nice. Bawahnya kota lagi. Sambil makan ciki. Ini habis buka, guys. Oke, jangan lupa ganti background. Backgroundnya, bawah itu ada kapal, guys. Iya, kapalnya kalian tahu nggak di mana? Hampir terlewat koinnya. Tapi ya kalau di Mario Bros tuh koin tuh nggak penting, guys. Tapi bisa buat beli apa gitu loh. Tapi misalnya kepencet ganti bolanya yang nggak kita suka, itu koin kita padahal habis, guys. Nah, nggak dapat koin terus sih. Tapi di Mario ada yang jual beli nggak ya? Dapat hagi-wagi. Kurma. Kurma. Nice. Background alam, guys. Alam semesta, tapi rintangan coklat semua ya. Kira-kira besinya kayak gimana ya? Nanti kita lihat. Lompat. Lompat ini lumayan tinggi ya, guys. Nah, lompat yang itu termasuk lompat tinggi. Dan nanti nyebutin lompat. Nah, besinya ini
hitamnya ini warna coklat. Banyak warna kuning di sini. Kuning tuh seru. Hijau juga seru karena ada daun pohon alam. Nah, ini nih. Diancang-ancang dulu ke sini. Bentar-bentar. Itu kan checkpoint ya. Nanti dulu ya. Duh. Checkpoint. Satu. Gimana mau checkpoint? Eggy party. Bukan lagi. Duh. Ini aku gak main Eggy party ini ya. Mari suruh main. Gak apa-apa sih. Duh. Eggy party. Alhamdulillah gak salah. Nice. Ikuti abang ini. Nice. Duh. Kita malam di sini jadi Pikachu ya. Pikachu versi kucing. Aduh, lewatin aja dah. Susah ya game itu. Lebih seru ini, bang. Nah, ini checkpoint saat yang kedua. Nah, ini yang game bola satunya itu juga ada, tapi lebih besar. Nah, ini lebih. Tapi kok ini kayak bonus dikecilin ya? Jalur bonus dikecilin. Coba ya. Tuh. Tapi yang game bola satunya itu lebih cepet, guys. Jadi kesel banget aku harus lari, guys. Walaupun jalannya kelok-kelok. Kelok-kelok, guys. Nice. Tapi kok yang itu nggak warna coklat ya? Tuh, gampang jatuh. Tadi sih nyoba lagi. Nih, kalau kelok-kelok lambat kali tuh. Tuh, hampir. Tadi itu tadi termasuk checkpoint ya? Tadi checkpoint ya? Ntar ulang. Tapi kok jembatannya ini masih kayak nyawa kita tinggal satu, tapi kita ambil nyawa dulu di situ. Aduh, nyawanya kelewat, guys. Gak apa-apa sih. Ambil nyawa juga bisa di sana. Banyak kan nyawa di sana. Dapat nightmare lagi. Oh iya. Jangan lupa ganti background karena tujuan kita tadi itu ya. Ganti-ganti background. Loh, kok kayak bola pingpong ya? Bola pingpong kan warna oranye. Yang bola hijau itu namanya apa? Yang bisa mental tuh. Hijau stabilo. Nah, ini gak gerak ya. Tapi ini cuma melayang. Kenapa harus kayak gini? Nah, ini ngapain capek-capek? Itu kelok-kelok ya. Menurut anak TK itu juga susah sih. Nah, ini juga susah. Soalnya kecil banget trailnya. Tapi kalau satu itu gawat tuh. Kalau satu gawat. Nanti lah ada level yang sama itu, guys. Persis ya. Dobra pintu. Nanti ada jalan kelok-kelok, tapi jalannya baru lagi ya. Jalannya kayak prosotan ya, guys ya. Prosotan gampang kelok-kelok. Soalnya kan prosotannya rata nih. Iya, lupa ganti background dong. Udah dari tadi ya. Kayaknya udah dari tadi deh. Nah, yang itu jenis lompat tinggi. Tapi besar, jadi agak lambat gitu. Tuh, kita kayak terbang. Dulu waktu aku pertama kali lihat kayak gitu tuh kepo loh. Lompat yang besar tuh. Kepo banget.
Nah, yang ini kayak sama yang oranye tuh loh. Misalnya ini oranye ya. Ada juga yang biru gini. Nah, ini kelak-kelok. Rentangnya sama sih. Nice. Langsung lanjut level 2. Gak bisa deh. Hancurin ini. Aduh, dia marah. Nah, gitu bang. Kayaknya pernah dengar sound itu, guys. Lurus, lurus, lanjut level 2. Itu level 2 apa level 3 ya? Yang depan sana ngapain susah-susah? Tinggal jalan aja susah kok. Nih. Jurusnya. Set. Astaga, lupa lagi ganti background. Cepet toh. Gak usah. Oh iya. Sana kan ada checkpoint ya. Foto katanya sih kita dapat orang yang apa, ternyata yang pink guys, cewek dong, tapi waktu berhenti tadi yang hitam guys, itu apa ya guys? Mobile Legend. Nah, ganti background dulu. Nice, background alami. Select. Duh, di depan sana ya. Aku coba nyentuh ini tanpa hancur. Cet. Aduh, hancur guys. Apa sih? Nice, gak hancur. Tapi hancur dikit nih. Aduh, hancur. Karena jalannya itu ke bawah ya. Tadi alhamdulillah yang terakhir itu gak hancur ya, tapi hancurin sekalian aja, ini kan dapat koin guys. Nice. Kok kotaknya kayak kemari ya guys, itu aja susah guys, udah sering banget pakai background. Jangan lupa. Bete aku di kamar. Pencet select. Nah, aku coba yang ini ya. Ini kayak background yang sebelumnya itu. Kok kayak durian musangking ya warnanya. Ini besinya juga. Durian orange. Isinya itu orange. Nice. Aduh, itu kunci buat apa guys? Emangnya ada pintu di sini? Kayaknya ada deh. Dapat 500. Semoga ya. Dapat 10, 110 lagi. Ini. Ada game ini. Nah. Duh. Nah, ini game kayak Barbie ya. Tadi ada yang bola juga. Busnya juga itemnya warna pink.
Banyak warna kuning di sini. Nah, ini ada kuning nih. Tapi kok bolanya berat banget ya ini. Walaupun, nah, ini pintunya deh kayaknya. Cep. Ya tahan, tahan. Aduh. Ini enggak bisa maaf. Ini enggak bisa mabar sama teman ya. Depan sana gampang banget. Bocil TK ini gampang, super guys. Cuma jalan doang. Tadi ada yang lompat kan? Lo enggak? ASMR. Jangan lupa ganti. Nice. Ini sama. Kenapa setiap game ini itu selalu ada selalu aja logonya itu ada logo segi berapa ini ya? Nah, segi 6. Kenapa guys? Bolanya aja ada segi 6-nya loh ini. Bawah aja segi 6 guys. Coba hitung seginya. Loh, ini ke atas loh guys. Tapi kok maju. Jadi dulu aku juga kepo lihat kayak ginian. Awalnya ke atas dikirain ternyata maju. Kayak rambu-rambu itu loh. Kan ada rambu-rambu panahnya nunjuk ke atas. Itu tak kirain mobilnya bisa terbang. Ternyata maju guys, lurus, halus. Ada. Lanjut. Tadi aku nggak ngomong bentar ya. Ini deh, mabar. Ini adikku datang mas, senyum-senyum. Nah ini nih, ada dua terowongan. Tapi kok aku waktu pertama kali lihat yang penutup jalan ini kok kepo ya. Ini jalan atau apa? Jalan. Coba dulu. Oh iya, lupa ganti background ya. Tadi ada kunci tuh buat apa kira-kira guys? Yang tahu coba komen guys. Yang pernah main game ini juga harus komen. Tapi harus game yang kayak gini, yang ada logo segi 6-nya. Jangan lupa ganti background. Duh. Oh iya, lupa ganti background guys. Astaga dek, jangan hancurkan makananku. Ini aku taruh atas. Pasti kamu tidak bisa mengambilnya. Maaf ya dek. No no no, itu koper. Bukan buat ini, cuma bonus jalan-jalan doang. Ada bikat you guys. Kenapa bola bisa jalan sendiri guys? Coba kalau itu neker guys, bakal koinnya bakal nggak dapet ya. Nah sini ada jur, nanti ada bola juga. Aku penasaran sama yang ini ya. Waduh. Nah ini apa nih? Oh yang ini pisang dong.
Nih aku pilih kerikil aja. Eh bukan kerikil ya, asap nih. Ini aja deh. Nah. Lupa ganti background lagi, guys. Gak apa-apa. Yang penting ininya seru sampai kita lupa. Sampai kita lupa tarawih, guys. Tapi nah, ini awalnya itu tinggal maju, tapi kok malah tinggal maju, guys. Awal pertamanya itu kayak tinggal maju, tapi lama-lama rusak. Tapi sekarang itu masih bisa maju lagi ya. Ternyata yang tadi itu orangnya marah dong. Kita sekarang dapat yang mana? Dapat yang pink lagi, guys. Stop. Kenapa dia lawan Godzilla? Kenapa? Godzilla pink. Nah, depan tuh ya gawat banget nih. Kita kalau jalan pelan di sini tuh bakal jatuh. Tapi kalau jalannya cepat. Jangan cepat nih. Jalan cepat. Polident adhesif. Gampang merlimpah. Cegah makanan terperangkap. Polident cleanser kuat. Bayangin kereta itu kayak gitu, guys. Kenapa gak dibikin kotak aja? Nice. Tuh, kalau cepat itu. Kenapa tadi aku lompat? Padahal gak ada lompat loh tadi. Padahal gak ada lompat loh tadi, guys. Nah, itu aslinya aku kesandung ya, guys. Nice, ke atas. Ini tanganku. Nah, depan tuh panjang banget ya. Tuh, itu kesandung ya. Bukan efek lompat. Duh, bikin lama, guys. Ini perasaan aku punya game ini deh. Tapi yang asli ya, yang ada di beneran ya. Nah, lupa ganti background lagi. Lupa-lupa terus sih. Bentar kita lihat bawah ada. Nah, di sana tuh lompatan yang benar. Duh. Terus ke bawah. Gak usah ambil koinnya. Duh. Kenapa ada Prabowo? Meleset. Nice. Jangan lupa ganti background. Kayaknya bentar lagi deh ini backgroundnya. Nah, coba depan. Nah, ini kayaknya udah. Tapi coba lihat yang balls ya. Nah, ini aku pernahnya yang mana ya? Pernah aku yang burger, guys. Yang burger mana? Duh, yang tengah itu kayak game bola satunya loh, guys. Satunya, tapi bukan yang satunya lagi. Itu game bola istana ya, kalau nggak salah. Kenapa nggak ada yang burger? Nah, ini yang burger, guys. Bikin aku nggak puasa. Nah, ini nih bedanya itu. Ini warnanya abu-abu, ini warnanya hitam. Ini awalnya ya. Ini berarti udah ya, guys ya. Bentar lagi nih ya. Sambil tahan napas kamu ya. Soalnya bentar lagi, guys.
Hoki. BTW, kamu kelas berapa? Ini, tuh. Ini rel ya guys ya. Ntar lagi itu backgroundnya itu udah pol ya. Ini background terakhir. Jadi ini background yang sering aku pakai. Harus dapat 500. Dapat 50 malahan. Tambah 0 lagi bang. No thanks. Iklan pasti. Nah, itu kan iklan. Nah, ini background terakhir. Nah, ini kan bonus. Ini background terakhir. Tuh, tadi kan backgroundnya ini, guys. Tuh. Bentar, ini bonus ya, guys ya. Harus kita laksanakan. Agar koinnya banyak. Nice. Kenapa backgroundnya itu kayak bulu-bulu lapas gitu. Ini background ya. Nah, ini udah kita select semua. Select. Lihat yang bawah hijau itu ya. Bawah sampingnya merah. Select. Ini yang sering dipakai. Select. Duh. Oke. Okay.